performa yang luar biasa dari Manchester United, baik dalam menyerang maupun bertahan. Manchester United unggul 2-0 atas Manchester City di final Piala FA, Sabtu 25 Mei 2024. Gol dari Garnacho dan Maino, dua pemain berusia 19 tahun, di babak pertama, membuat MU mengangkat trofi FA Cup. Manchester City hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Jeremy Doku. Alejandro Garnacho membawa setan merah unggul melalui tendangan jarak dekat pada menit ke-30 setelah terjadi kekeliruan antara back City, Josko Gvardiol, dan kiper Stefan Ortega. Kobbie Mainoo kemudian menggandakan keunggulan United 9 menit kemudian dengan penyelesaian klinis. Doku membalas satu gol untuk City di akhir babak kedua. Namun United bertahan untuk mengamankan kemenangan dan membalas kekalahan mereka di final Piala FA musim lalu. Kemenangan tersebut berarti tim yang finish di peringkat ke-8 Liga Inggris musim ini dan tertinggal 31 poin dari juara bertahan, Manchester City, telah mengamankan tempat di Liga Eropa. Dan kemenangan itu terjadi di tengah-tengah spekulasi bahwa manajer Manchester United, Erik ten Hag, akan dipecat setelah penampilan Liga Domestik yang mengecewakan. Jika United kalah di final, mereka tidak akan bisa tampil di Eropa sama sekali musim depan. Bruno Fernandes berbicara tentang hasrat dan semangat yang sangat besar dalam pertandingan hari ini, dan itulah yang dia dan rekan satu timnya ditunjukkan di sana. Performa yang brilian dari segi teknis, namun keinginan yang mereka tunjukkan justru merupakan hal yang telah lama hilang. Penampilan Maino mendapatkan pujian. Kobbie Maino memenangkan penghargaan Man of the Match hari ini. Itu sangat layak.